Detik-detik senator Amerika Serikat tiba di Taiwan, menentang Beijing. Dikutip dari Reuters, senator Amerika Serikat Marsha Blackburn tiba di ibu kota Taiwan, Taipei, dengan pesawat militer Amerika Serikat pada hari Kamis, 25 Agustus. Dalam kunjungan ketiganya bulan ini, Marsha Blackburn menentang keras tekanan dari Beijing untuk Taipei. Marsha Blackburn menghentikan perjalanan di Taipei, setelah dari kunjungannya di Kepulauan Solomon dan Papua Nugini.